Jawa Dwipa, Celebes, Suwarna Dwipa, Borneo, dan Irian. Kelima pulau tersebut merupakan sebagian kecil dari yang aku punya. Beribu cerita tidak bisa aku tuangkan dalam buku ini. Namun, kelima pulau ini dapat menceritakan sebagian dari kekayaan yang aku miliki. Jawa Dwipa adalah nama pulau Jawa di zaman dahulu kala yang merupakan satu dari gugusan pulau-pulau di Asia Tenggara yang disebut Nusantara. Jawa Dwipa yang dikenal dengan Pulau Jawa memiliki berbagai macam suku dalam satu pulau besarku, seperti suku Jawa, Sunda, Madura, Betawi, Baduy, dan lain-lain. Di sini terlahir berbagai jenis karakter manusia dengan ribuan kekhasan pulau ini, seperti Blangkon, Wayang Jawa, Tari Remo, dan masih banyak lainnya. Lalu kita beralih ke pulau selanjutnya, yaitu Celebes. Sebutan lama dalam bahasa Inggris dari Pulau Sulawesi yang mencakup 4 semenanjung dengan 3 teluk yang memisahkannya. Pulau ini membuktikan bahwa aku dikenal dengan berbagai macam suku, seperti suku Minahasa, Bantik, Borgo, Talaut, dan banyak suku lainnya. Tari Kipas Pakarena, seni ukir Toraja, kain tenun Sengkang, hingga Kulintang merupakan kesenian khas Sulawesi yang dari dulu dijaga dengan baik. Sekarang mari kita telusuri bagian baratku yang bernama Suwarna Dwipa. Suwarna Dwipa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pulau emas. Saat ini dikenal dengan Pulau Sumatera yang merupakan pulau ke-6 terbesar di dunia. Di sini bangsa Melayu terbagi ke dalam berbagai macam suku besar, yaitu suku Aceh, Batak, Melayu, Minangkabau, dan lain sebagainya. Di pulau ini terlahir berbagai macam kesenian unik, di antaranya tari saman, tari piring, kain ulos, dan kain tenun songket. Yuk bergeser ke pulau yang menyimpan kekayaanku, Borneo. Pulau yang menjadikanku sebagai paru-paru dunia ini disebut Kalimantan. Borneo terdiri dari aku dan kedua temanku, yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam. Di Kalimantan, aku memiliki berbagai macam suku, seperti suku Melayu, Dayak, Bugis, Kutai, Paser, dan suku lainnya. Tarian monong yang khas dari Kalimantan dan juga senjata mandau merupakan warisan kebudayaan dari leluhur yang selalu dijaga dari generasi ke generasi. Di penghujung timurku, ada pulau yang tidak kalah unik, yaitu Irian. Di pulau Irian ini, aku tinggal bersama satu temanku, yaitu Papua Nugini. Banyak surga kecil yang kumiliki di tanah ini. Ada Raja Ampat yang terkenal dengan pantainya, Gunung Kartens dengan salju abadi di puncaknya, dan Danau Ayamaru yang memiliki fauna unik satu-satunya di dunia. Aku dihuni oleh 250 suku, di antaranya ada suku Asmat, Dani, Wamesa, Ayamaru, dan Komo. Ada sebagian kecil dari kebudayaanku di Irian yang masih dilestarikan, seperti baju koteka, tari selamat datang, dan alat musik tifa. Semoga sebagian kecil dari ceritaku ini bisa memperkenalkan tentang betapa unik dan kayanya diriku. Sebanyak apapun yang aku punya saat ini,
tidak bisa menjamin kebahagiaan yang abadi. Namun, kenyataan pahit pasti akan datang pada waktunya. Hujan deras yang mengguyur kota Jakarta sementara di depan gedung Kemenaker Gatot Subroto Jakarta, salah satunya di kawasan Tegal Parang Mampang Jakarta Selatan. Benteng dalam terdekat kawasan Tegal Parang Jakarta Selatan terlihat dan perikanan Republik Indonesia Edi Prabowo terciduk dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Edi ditokok karena kerja ke salah satu negara bagian yang dijalankan kemahwai KKP dan beberapa pejabat KKP di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, lewat postingan di akun Instagramnya. Possibly taken down the stairs. Across China, videos on social media. Warga Depok yang berusia 31 tahun. Ini adalah operasi cepat, kilat, dan harus tepat. Harus diingat, media-media asing mulai memuji apa yang Indonesia kerjakan. WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Lalu apa sebenarnya pandemi? Mampukah kita untuk bangkit? Dalam kondisi yang tidak menentu ini, anak bangsa menjadi sebuah harapan Indonesia untuk mengembalikan kestabilan situasi negara. Walaupun dalam kondisi pandemi ini, tidak bisa bebas pergi kemana-mana, bukan berarti merenggut kebebasan dalam mengekspresikan diri. Memiliki keterbatasan beraktivitas bukan berarti membatasi anak bangsa dalam berkreasi. Meskipun banyaknya hambatan yang terjadi, bukan berarti menghambat motivasi dalam berinovasi. Melalui berbagai ide dan inovasi, anak bangsa mampu mengembangkan kreativitas dan memanfaatkan segala keterbatasan yang ada dengan terus berkarya. Beribu potensi terpendam anak bangsa dituangkan dalam sebuah keanekaragaman cerita yang penuh sukacita. Cerita ini kami persembahkan di ITS Expo sebagai ruang inovasi anak bangsa. Selamat datang di ITS Expo 2021, ruang inovasi anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, DBA MBA, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, BA MBA, Menteri Riset dan Teknologi Profesor Bambang Permedi Sumantri Brojonegoro SEMUP PhD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP, Menteri Kesehatan Insinyur Budi Gunadi Sadikin CSFC CLO, Gubernur Jawa Timur Dr. Randa Haja Hovifah Indar Parawaksa MSc, Wali Kota Surabaya Erin Cahyadi, STMT, Rektor Institut Teknologi 10 November, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Azhari Epeng, dan Project Officer ITS Expo 2021, Firas Yoda Saskara, dan hadirin sekalian. Ucapan syukur yang tak terhingga senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya, sehingga kita dapat hadir pada hari ini, Jumat 19 Maret 2021 dalam acara Grand Opening ITS Expo 2021. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Project Officer ITS Expo 2021, Firas Yoda Saskara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firas Yoda Saskara as a Project Officer of ITS Expo 2021. Pertama-tama, kami ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, salawat serta salam kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW. ITS Expo, ITS Exhibition and Promotion.
adalah sebuah event terbesar di kampus ITS yang selalu hadir setiap tahunnya untuk berbagi kebermanfaatan. ITS Expo adalah sebuah wadah, sebuah platform bagi mahasiswa ITS untuk mengekspresikan karya, prestasi, dan seluruh kebanggaan ITS. Tidak hanya dalam segi akademik, tapi mencakup tiga unsur: seni, ilmu, dan budaya. ITS Expo selalu hadir setiap tahunnya dengan memiliki kenangan dan kejutan yang berbeda di tiap masing-masing tahunnya. Dan pada tahun ini, ITS Expo hadir dengan konsep ITS Expo 2021 secara online. Masa pandemi merupakan cobaan sekaligus kesempatan bagi kita semua apabila kita mampu untuk beradaptasi dan juga berinovasi. Dengan hal tersebut, ITS Expo 2021 mengangkat tema dengan judul Ruang Inovasi Anak Bangsa. Yang diharapkan ITS Expo 2021 dapat menjadi platform bagi seluruh anak muda di Indonesia untuk dapat berinovasi dengan segala kompetisi yang dimiliki pada ITS Expo 2021. ITS Expo 2021 juga ingin menjadi platform bagi seluruh anak muda Indonesia untuk menuntut ilmu di mana disediakan berbagai macam sarana untuk belajar seperti talk show dan juga beasiswa fair dan juga pengenalan terhadap kampus ITS serta pengenalan seni budaya yang ada di Indonesia. Saya berharap ITS Expo dapat terus menggema tidak hanya di sekitaran Pulau Jawa tapi di seluruh penjuru Indonesia. Terakhir dari saya, selamat menikmati perjalanan yang penuh inovasi di ITS Expo 2021. Enjoy the ride. ITS Expo, salam seni, ilmu, dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Kemahasiswaan Institut Teknologi 10 November, Dr. Imam Abadi, STMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Imam Abadi, Direktur Kemahasiswaan Institut Teknologi 10 November, ingin mengucapkan selamat atas terselenggaranya event ITS Expo 2021. Selaku wakil ITS dalam hal ini yang menaungi kegiatan kemahasiswaan, saya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada segenap panitia yang telah berusaha keras atas terselenggaranya kegiatan multi event yang luar biasa ini, yang tentu saja ini merupakan ajang untuk menampilkan berbagai karya-karya terbaik dari seluruh sivitas akademika ITS, terutama mahasiswa. Di samping juga nanti ada beberapa event yang akan terselenggara dari kegiatan ini. Tentu saja ini merupakan ruang bagi mahasiswa untuk berinovasi, untuk menyampaikan atau untuk menampilkan berbagai kemampuan baik dalam event kompetisi dan event-event lainnya. Saudara sekalian, tentu saja ini menjadi sebuah kebanggaan di mana setiap tahun ITS menyelenggarakan kegiatan seperti ini, ITS Expo ini, dan khusus tahun 2021 di mana masih dalam kondisi pandemi seperti ini, kami juga tetap menyelenggarakan kegiatan ITS Expo ini dengan berbagai keterbatasan yang ada. Tentu saja kami mengadakan ini secara online, secara virtual. Nah, nanti akan ada beberapa event yang akan diselenggarakan, mulai dari pra-event yang di situ ada kegiatan berupa beasiswa fair, kemudian ada virtual kampus tour ya, dan juga ada event-event yang lain, ada kompetisi, kemudian juga ada talk show, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang tentu saja nanti bisa dihadiri dan dinikmati oleh mahasiswa maupun calon mahasiswa dan juga pengunjung yang lainnya. Harapannya adalah berbagai perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai oleh ITS tentu saja nanti akan bisa dilihat, bisa disaksikan juga keberhasilan seluruh mahasiswa ITS di ajang kompetisi baik internasional, nasional maupun regional yang sudah dicapai,
kemudian fasilitas pembelajaran yang ada di ITS, suasana kegiatan organisasi kemahasiswaan, dan berbagai aktivitas kampus lainnya yang sangat menarik tentu saja akan diekspos dan dieksplor dalam kegiatan ini. Sekali lagi, selaku Direktur Kemahasiswaan, Direktorat Kemahasiswaan ITS, saya mengucapkan selamat dan terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap panitia yang sudah berhasil menyelenggarakan kegiatan ini. Dengan ucapan mudah-mudahan ini akan meraih sukses besar dan akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi semua sivitas akademika ITS maupun seluruh pengunjung yang nanti akan hadir dalam kegiatan dan berkontribusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi 10 November, Profesor Dr. Insinyur Adi Suprianto, MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ITS Expo 2021. ITS Expo tahun ini yang merupakan expo yang ke-8 mengangkat ruang inovasi untuk anak bangsa. Di sini dalam ITS Expo kali ini kita akan mendapatkan banyak sekali suguhan-suguhan yang menarik. Tidak hanya mengangkat isu-isu dari sentra teknologi yang luar biasa, yang advance, yang avant-garde, tetapi juga ITS mengangkat tema-tema seni dan budaya. ITS yang selama ini mungkin dikenal oleh masyarakat sebagai kampus teknologi terkemuka, ternyata tidak hanya mengedepankan sentra teknologi, tapi dalam kesempatan ini masyarakat bisa melihat bahwa ITS juga mengedepankan pendidikan karakter yang wahananya adalah pembinaan di dalam seni dan budaya. Ya. Dari segi pendidikan karakter, memang tidak bisa mahasiswa kami, mahasiswa itu menjadi manusia yang sempurna kalau tidak meliputi tiga hal. Satu, pembinaan rasa melalui seni dan budaya. Dua, pembinaan jasmani melalui olahraga. Dan yang ketiga adalah pembinaan kecerdasan, yaitu melalui sains dan teknologi. Nah, pada kesempatan ITS Expo kali ini, tahun ini, itu bisa dilihat, itu bisa digambarkan dalam satu paket yang komplit di mana masyarakat disuguhi tontonan seni dan budaya, tapi juga sains dan teknologi mutakhir. Dan juga ada juga bisnis dan manajemen. Selamat menikmati ITS Expo 2021, sukses untuk penyelenggara, sukses juga untuk ITS, sukses juga untuk masyarakat yang menikmati dan akan mendapatkan ilmu yang banyak. Ya, saya pikir itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan juga membawa manfaat untuk ITS dan untuk masyarakat dan juga untuk bangsa. Vivat untuk kita semua. Vivat ITS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus peresmian ITS Expo 2021 yang akan disampaikan oleh Rektor Institut Teknologi 10 November, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Ashari, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan bekerja keras sehingga acara Grand Opening ITS 2021 dapat terwujud. ITS Expo adalah multi-event terbesar di ITS Institut Teknologi 10 November yang menggabungkan unsur seni, unsur ilmu, dan budaya. Dan saat ini ITS Expo 2021 yang mengusung tema Ruang Inovasi bagi Anak-anak Bangsa diambil atas dasar kepedulian terhadap pemuda Indonesia yang diprediksi akan menghadapi persaingan yang global yang sangat ketat di era revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus semangat dalam berkarya serta berinovasi demi menjawab tantangan industri dan berkontribusi besar dalam pembangunan bangsa di masa depan. Para adik-adik mahasiswa ITS yang saya banggakan, kami
segenap sivitas akademika ITS sangat mendukung kegiatan mahasiswa untuk terus berkarya dan menginspirasi terutama di masa-masa sulit dalam pandemi COVID-19 saat ini. Anda, mahasiswa ITS, dan seluruh mahasiswa Indonesia adalah generasi muda yang merupakan harapan bangsa. Yang saya percaya, di masa-masa sulit ini, di masa pandemi seperti sekarang ini yang penuh dengan keterbatasan, saya percaya Anda semua semakin kreatif, semakin inovatif dalam menjawab segala tantangan yang muncul. Tidak akan ada kata pernah atau putus asa. Semua saya yakin Anda bisa menghadapi. Kami sangat mengapresiasi atas segala kerja keras dan semangat Anda untuk selalu mengembangkan diri menjadi lebih baik. Seperti saat ini, mengadakan atau melaksanakan atau mengelola ITS Expo 2021 yang tentu saja sangat kompleks, bukan hal yang sederhana. Untuk itu, jempol untuk Anda semua. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ITS Expo 2021. Jangan lupa untuk tetap laksanakan protokol kesehatan 5M, tetap menjaga kesehatan, serta selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan di masa yang berat ini. Demikian sambutan yang saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ITS Expo 2021 secara resmi dibuka. Terima kasih, sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.